Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami masih mengunjungi ibu kota provinsi Bangka Belitung. Dan sekarang kami ada di Pangkal Pinang mengunjungi Jalan Sudirman dan Jalan RE Mardinata yang menuju Pelabuhan Pangkal Balam. Dan sekarang kita ini berada di puncak mall, Mall Puncak. Di depan itu ada BNI. Oke, kawan-kawan, ikuti perjalanan Hamdan ini sampai selesai yang berada di Pangkal Pinang. Ini ibu kota provinsi Bangka Belitung, Pangkal Pinang yang cukup adem, nyaman, dan tidak ada kesemerawutan. Ibu kota provinsi Bangka Belitung ini adalah kota yang termasuk kota yang terbesar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ini adalah Jenderal Sudirman, ini ada masjid ya. Kemudian ini adalah pagi ini kami mengunjungi jalan Sudirman dan terus nanti sampai jalan RE Mardinata. Oke kawan-kawan, inilah suasana pagi ini yang sangat menyenangkan, kota beribu senyum. Dan video ini sangat bermanfaat, silakan Anda komentari. Dan bagi kawan-kawan yang bermanfaat bagi video ini, silakan Anda melakukan like, subscribe, dan share. Dan jangan lupa membunyikan loncengnya. Dan sekarang kita berada di dekat alun-alun Taman Merdeka. Dan di sebelah kiri ini ada BRI. Kemudian di sebelah kanan ini ada Bank Sumsel Babel. Dan ini kebelah kiri ini adalah alun-alun Taman Merdeka. Kemudian ada rumah dinas wali kota. Kemudian ada gereja dan titik nol kota Pangkal Pinang. Dan kemudian di sebelah kanan ini adalah Polres Lama. Dan di sebelah kiri ini ada PMI. Ya. Sebelah kanan ini ada BB Roti. Sebelah kiri lagi ada kantor pos dan sebelah kanan ada Kejaksaan Negeri kelas 1A. Oke kawan-kawan, jika video ini sekali lagi sangat bermanfaat, silakan melakukan like and subscribe. Oke kawan-kawan, kita lihat itu ada Pia Hotel dan di sebelah kanan ini ada Pizza Hut. Dan ada Pujaku, dan kemudian ada pusat kuliner Lempah Kuning khas Bangka di sebelah kiri ini, sudah terlihat seperti ini ya. Dan Pujaku kawan-kawan, dan terus kita melaju, kemudian ini ada kantor Timah, kantor pusat Timah yang ada di Bangka Belitung. Di sebelah kiri ini ada simpang ke arah Bukit Baru dan ada Transmart. Nah, pagi ini cukup cerah, cuaca cukup cerah, dan kita terus berjalan kawan-kawan ya. Ini ada Rumah Sakit Timah, RSBT Rumah Sakit Timah, dan kemudian di sini ada Lopet ya. Biasanya di sini ada Pusat Durian dan ada Rumah Sakit RSIA, Rumah Sakit Ibu dan Anak Hidayat Karsani Muhaya. Dan kita akan belok ke kanan menuju Jalan RE Mardinata, dan arah lurus itu adalah arah ke Sungai Liat guys. Dan kita terus berjalan belok kanan, kita menuju Jalan RE Mardinata. Bangka Belitung ini memang luar biasa. Ibu kota provinsi Bangka Belitung ini adalah Pangkal Pinang, kota beribu senyum, corganya wali kota sekarang Maulan Akril atau Bang Molen. Dan di sebelah kanan ini adalah gerbang masuk ke kantor PT Timah. Dan kita terus melaju guys, melaju terus. Ini adalah jalan menuju Sumbarjo dan RE Mardinata. Dan pagi ini sangat cerah sekali, tidak ada tanda-tanda hujan, walaupun sekarang masih bulan 1 atau Januari 2023 ini. Bagi kawan-kawan yang berada di luar kota Pangkal Pinang seperti di Jawa, Sumatera, kemudian Singapura dan luar negeri, silakan
tonton video ini jika kangen. Ada rumah makan Dayang ya. Ke kanan ini adalah Sumbarjo dan kita terus melaju ya ke arah ini ada masjid. Kita terus melaju ke Jalan RE Marta Dinata. Kita akan mengunjungi nanti kawasan Ketapang, industri Ketapang. Dan ini adalah perkampungan, tetapi perkampungan ini sudah maju, jalannya sudah ramai. Dan ini arah ke sini adalah arah menuju RE Marta Dinata. Ini tembus ke Pelabuhan Pangkal Balam ya. Dan terus kita melanjutkan perjalanan kita. Dan di sini sangat ramai sekali. Kemudian di sebelah kanan ini ada Madrasah Ibtidaiyah Negeri MIN Pangkal Pinang 1. Dan di sini kita lihat banyak sekali Alfamart dan Indomart. Kita menuju Jalan RE Marta Dinata ini. Dan terus melaju kiri kanan sangat bersih ya, walaupun ini rumah padat penduduk, tapi Jalan RE Marta Dinata Pangkal Pinang ini begitu baik. Sebelah kiri ada Mars ya. Di sini kita terus berjalan. Bagi kawan-kawan, kalau video ini bermanfaat silakan like and subscribe. Terus dari sebelah kanan ini bekas perumahan asrama polisi. Kita melaju ya dengan kecepatan yang sedang. Di sebelah kiri ini ada rumah sakit Basnas. Ya, terus kita berjalan ya. Berjalan terus ini arah ke Pangkal Balam atau Jalan RE Marta Dinata. Dan ada masjid. Oke kawan-kawan, jika video ini sekali lagi bermanfaat silakan di share, diberi komentar dan diberi tanda terima kasih. Boleh 10.000, 20.000 dan seterusnya. Ini sangat bermanfaat karena nanti akan berdampak pada kelanjutan channel Hamdan 1970 ini. Dan terus kita akan sampai di penghujung di perjalanan ini menuju Pangkal Balam. Ini ada ini ya, penjual sapi, ternak sapi. Oke, terus di sebelah kiri ini ada jalan. Nanti di sini kiri kanan nih banyak yang berjualan meja kursi ya. Di sebelah kiri jalan meleset. Dan kita akan berakhir di jalan ini. Dan kita belok ke kiri menuju arah ke Pangkal Balam ya. Ini ada masjid. Dan terus kita lihat kiri kanan ini adalah jalan, masih jalan RE Marta Dinata Pangkal Balam. Oke kawan-kawan, demikianlah perjalanan Hamdan 1970 di Pangkal Pinang, Kabo, Provinsi Bangka Belitung. Sekian, saya Ribu Bilai Taufiq Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.